Hei ikhwan, antum jangan salah. Pemilik rokok di Indonesia semua sahamnya non muslim. Dan 10% masuk ke aktivitas kristenisasi. Belum lagi sekarang ini menghancurkan perekonomian umat. Kesehatan. Antum lihat sekarang orang yang rokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Umur ngerokok 30 tahun, satu hari, satu pak isinya 10, satu batangnya 9 senti, kali 10, 90 senti. Makan nabi 90 senti per hari, kali 30 tahun. Masya Allah. Nah, makanya saya usul bagi yang membuat mata pelajaran biologi, makhluk-makhluk pemangsa. Kan ada pemangsa ini, kurang satu, makhluk pemangsa api. Kalau makhluk pemangsa, ngeri. Makan darah, ngeri. Makan api lebih ngeri siapa? Menungso. Pemangsa api. Allahu Akbar. Mas antum kalau diceritain makhluk pemangsa darah, ngeri kan? Itu kalau enggak puas enggak mungkin. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi, makhluk pemangsa api, manusia. Sampai ketek itu bisa ngerokok diajari manusia. Ketek ogleng itu loh Mas, yang ketek itu. Yang monyet apa? Iya, topeng monyet itu. Ada adekan sisu apa? Siapa? Si Sarimin bergaya ngerokok. Sepul bisa. Ketek rokok. Diajarin manusia. Allah. Mas. Kalau antum lihat. Orang rokok akhlaknya paling rendah. Paling rendah. Di ruangan sempit pun ngerokok. Gak ada orang rokok sopan santun diambil asapnya di wadah. Wah, saya menjaga lingkungan. Nah, mungkin puasnya itu sambil menceng-menceng itu merem lagi Mas. Kan itu gak ngelihat siapa yang di depannya. Merem. Kurang ajar tuh. Merem. Enaknya kan merem seruput-seruput-seruput. Itu sambil ini. Akhlaknya rendah. Coba kalau seandainya ada orang tiap hari makan, bakar duit 5.000. Yakin dikatakan orang gila. Tung tiap hari bakar duit 5.000 untuk beli satu bungkus rokok. Dan kalau seandainya tadi ada umur rokoknya 30 tahun Mas. Dikali aja. Masya Allah panjangnya itu. Insya Allah. Jelengsi Tegal. Panjang. Makan nabi Cilengsi Tegal. Berapa kilo itu? Wallah ya ikhwan. Kalau seandainya rokok yang ente isap. Tiap hari ente masukkan lapangan badminton. Selama 20 tahun gak muat lapangannya. Dan ente bakar. Ngalahin pabrik cat. Meri ya ikhwan. Masuk ke tubuh kita. Kalau sekarang di dalam daging babi mengandung 14 racun diharamkan. Di dalam arak khamer 17 racun diharamkan. Rokok satu batang 4.000 racun. Enaknya diapakan? Ayo, enaknya diapakan? Iya. Disimpen tok aja itu enggak layak. Apalagi masuk mulut. Allah. Dan anehnya Pak, orang yang mau ngerokok cari WC. Ada apa ini? Semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut, yakin sebisa mungkin ngindar dari WC. Antum lihat. Ah, gue makan sedep di WC. Ada? Enggak ada. Atau makan buah-buahan kayak apa aja. Atau minum pil. Ah, anak biar cepat sembuh minum pil di WC. Enggak ada. Berusaha. Wong sekarang jangankan nyari Mas. Antum lagi makan. Terus ada orang cerita masalah ee aja gak jadi makan kok. Iya kan? Kok ini malah nyari WC?
Bahkan kalau sudah di WC itu, masya Allah, iktikaf. Tanda katanya orang Jawa lipat limbok lico lali bapak lali mbok lali koncoy. Gleles. Jadi halusinasi katanya inspirasi semuanya keluar di situ. Ada apa kalau enggak sejenis, spesiesnya, spesiesnya sama, rokok sama WC. Sama. Karena enggak mungkin ada barang yang jorok cocok kecuali dengan yang jorok. Buktinya hadirin sekalian, antum lihat, rokok itu sejak keluar dari pabrik enggak ada expired-nya. Antum lihat, ya, barangkali ada yang bawa rokok. Cek. Semua barang yang dari pabrik, Mas, ada expired-nya. Antum lihat ini, ada expired-nya. Ada. Ini ada expired-nya. Rokok yang enggak ada. Allah, ada apa ini? Imma mungkin barang itu sejak dibikin enggak pernah kenal rusak, mustahil. Spare part aja rusak ada waktunya. Modal besi itu, Mas. Atau memang sejak dibikin sudah expired. Kayak keluar langsung expired itu. Langsung keluar dari pabrik, racunnya 4.000. Kalau antum bawa ke laboratorium, kotoran antum itu enggak ada sampai 4.000 racunnya. Keluar, krek, langsung 4.000 racun. Ngeri ya, ikhwan. Cuman jadi indah karena dibungkus bagus. Bungkusnya aja yang bagus. Coba kalau setiap bungkus rokok dikasih gambar tengkorak, enggak ada yang beli. Gede gitu, cap tengkorak. Atau rokok cap tengkorak gitu. Ayo. Artinya yang rokok langsung jadi tengkorak. Namanya bagus. Ya, Minak Jinggo, Sejati, Jarum Super, Bismillah. Dan moto-motonya yang bikin enak, kita juga ekspresikan aksimu. Terus apa lagi, Mas? Wah, banyak. Goyang Sejati, emang bikin sejati. Waduh. Dan gambar-gambarnya, Mas, terlalu, Masya Allah, untuk melihat. Jarum Super, iklannya. Orang daki gunung yang susah. Ini kalau jatuh gimana ya? Kalau antum lihat kan gitu. Bikin seakan-akan ngerokok bikin pemberani seperti ini. Itu maksudnya. Cuman di bawahnya ditulis merokok menyebabkan serangan jantung, empoten, gangguan janin, kehamilan, dan kanker. Coba satu dok aja udah haram. Mas, kalau seandainya antum datang ke dok, Pak, ini minuman kalau diminum menyebabkan penyakit kanker. Dok, kanker dok. Pasti dokter langsung, jangan diminum, Pak. Yakin, enggak pakai kalimat barang. Jangan diminum. Apalagi menyebabkan 5 itu. Serangan jantung, kanker, empoten. Empoten tok aja udah cukup kok. Gitu. Subhanallah. Dan ikhwan, iklan rokok itu bikin orang munafik. Coba. Dalam satu sisi kita ditakutin dengan begitu ngerinya, di atasnya yang bikin enak kita juga. Coba lihat. Kan itu sama aja ngajarin orang buta huruf, buta hukum. Dalam satu sisi peringatan mengerikan, dalam satu sisi langgaran. Langgaran silakan. Dilanggar gak apa-apa, kan gitu. Makanya, Mas, banyak orang yang tidak taat hukum di Indonesia karena sudah dilegalisasi dan secara sah orang langgar hukum aturan. Itu aja. Iklan rokok itu coba sekarang hampir setiap nengok kanan kiri iklan rokok. Dan itu tulisannya. Apa enggak orang akhirnya lambat laun menjadi gampang melanggar hukum? Ada peringatan buang sampah didenda sekian sembarangan tempat. Dilanggar. Rokok sembarangan tempat, dendanya sekian, dilanggar. Aduh, kadang-kadang capek. Anak kalau marah itu sampai, Pak kebu aja gak ngerokok. Gitu. Sampai gitu. Udah dilarang-larang. Jangan di sini, Pak. Masih. Di bis apa lagi?
Makanya bis yang luar Jawa yang enggak pakai AC udah jangan sekali-kali nanti pulang. Ya, pasti dijamin rokok asapnya bersaing dengan mobilnya. Ya, bersaing. Sama. Mungkin asapnya rokok lebih banyak daripada asap bis. Gitu. Karena kalau sekarang 50 orang penumpang rokok semua, Mas. Terus kanan kiri, depan belakang, yang enggak ngerokok cuma 1-2. Udah sama aja ngerokok, bahkan yang ngerokok pasif lebih berbahaya. Karena orang ngerokok, yang ngerokok aktif langsung dari rokok pabrik masih bagus. Lah, yang pasif ini sudah disisap campur kidal masuk ke perut kita. Mana yang lebih bahaya? Jadi sudah Masya Allah racunnya beracun sudah. Jadi racunnya itu sudah beranak pinak. Campur kidal, campur ini, campur ludahnya dia. Mungkin dia penyakit apa. Ikut. Mas banyak banget. Masya Allah.